Pemerhati SPC Nusantara dimanapun Anda berada. Salam Agung Sejahtera, Rahayu Ugi Pangestu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon sobat pemerhati mengikuti ulasan dari awal hingga selesai agar memahami apa yang akan saya sampaikan. Mari kita mulai mengulas perkutut ini dan silakan sobat mengikutinya. Perkutut asli hutan Jawa ini menurut kepercayaan Jawi Wetan disebut nama Selat. Perkutut ini disebut Selat dengan ciri atau tanda yang ia miliki berdasarkan warna bulu yang berbeda dengan bulu umumnya, yaitu adanya warna bulu sebut seperti putih sehelai, kuning sehelai, merah sehelai, dan hitam sehelai. Bulu sehelai tersebut tampak terlihat jelas berada di luar sayap, tepatnya bulu ada di antara bulu besar sayap utama dan atau di antara bulu kecil lainnya. Baiklah sobat pemerhati SPG Nusantara, contoh dalam tayangan ini perkutut disebut selat putih, yaitu adanya bulu putih yang tampak terlihat jelas berada di sayap perkutut ini. Sedangkan bulu selat selain putih jarang dibicarakan dan jarang atau kurang termasyhur dari era ke era. Maka dalam kepercayaan dan keistimewaan tua dan mistis yang diyakini adalah jenis bulu putih, untuk jenis selat lainnya kurang dibicarakan. Mari kita lanjutkan. Tanda ini tentu membedakan dengan ciri sebutan katuranggan secara umumnya atau diketahui melalui sumber di era Mataram, yaitu sesuai bulu putih tersebut dinilai dari letak atau posisinya yang tentu sangat berbeda dengan sebutan secara umum dimaksud tersebut. Sedangkan tradisi kami menyebut setiap tanda yang terdapat di perkutut lokal hutan Jawa ini mengandung banyak arti dan tidak sekedar diartikan atau disebut katuranggan yang bertuah mistis semata. Menurut tradisi, kepercayaan ini adalah suatu tradisi di mana membawa pesan dan wasiat sejarah leluhurnya agar anak cucunya tidak lupa atas jati dirinya sebagai penerus Bani Jawi Wetan. Untuk itu, kami sangat menghormati semua apa yang diturunkan
dari leluhur kami. Disinilah perbedaan kami dalam mengulas setiap tanda perkutut lokal hutan Jawa ini. Tentu ada perbedaan dengan saudara-saudara umumnya yang sekedar membahas katuranggan secara umum. Namun demikian, kami tetap menghormati setiap kepercayaan dan keyakinan masing-masing dan tidak pernah memperdebatkannya. Jika ada kesamaan dari tanda perkutut tersebut, tentu sesuai era dimaksud, kepercayaan dari pesan leluhur kemudian sebut era Mataram. Dalam tanda-tanda itu dikenal saat ini secara umum katuranggan. Mari kita lanjutkan agar sobat pemberhati SPC Nusantara dapat memahami apa yang saya sampaikan dalam berbagi pesan tradisi leluhur Jaiwetan. Tanda perkutut ini dikisahkan sebagai perlambang kisah kejadian perang Baratayuda, dikenal sampai saat ini dengan sebutan Mahabharata, di mana perlambang selat diartikan tanda suatu batas perlindungan antara Pandawa dan Kurawa. Perkutut selat putih adalah lambang kanugrahan Trimurti tiga dewata agung, yaitu Sang Hyang Brahma, Sang Hyang Wisnu, dan Sang Hyang Siwa. Tanda suatu kanugrahan untuk keadilan dalam suatu kebenaran. Selat putih membawa aura kekuatan yang cukup tinggi bagi pemeliharanya. Namun ia juga memilih, tentu jika cocok akan membawa kebaikan, dan sebaliknya jika tidak cocok dengan pemelihara akan membuat keburukan. Konon kisah lain, perkutut ini oleh kaum golongan empu menjadikan sebagai dasar penciptaan suatu nama pusaka atau pamor pusaka, di antaranya yang terkenal dengan sebutan Sengkelat. Tentu pusaka Sengkelat sangat dikenal oleh masyarakat, sangat mempunyai kekuatan daya gaib dan mistis sangat tinggi. Perkutut tanda selat putih ini dibedakan menjadi dua berdasarkan letak di sayap bagian kanan dan di sayap bagian kiri. Secara tua dan mistis, pesan leluhur dalam tanda perkutut ini yaitu selat putih kanan melambangkan kebaikan dan kejayaan bagi yang cocok memeliharanya, sedangkan selat putih di bagian sayap kiri melambangkan tua mistis penolak bala. Untuk tanda ini, perkutut tersebut sangat memilih dan tidak semua cocok memeliharanya. Diartikan jika cocok baik dipelihara karena tuah perlindungannya sangat kuat untuk memeliharanya dalam menolak energi negatif sekitar atau aura negatif pemelihara, dan sebagian percaya tuahnya dapat menolak kekuatan sihir gaib atau hama penyakit. Tetapi jika tidak cocok, sebaliknya tuahnya tidak aktif dalam perlindungan, ditandai pemelihara sering mendapatkan kesialan. Ini untuk yang di bagian sebelah kiri. Kisah lain terkait selat putih ini tentu banyak menjadikan dasar imajinasi dalam pembuatan suatu pamor pusaka oleh sang empu yang menjadikan pusaka tersebut bertuah tinggi. Di antaranya pamor dalam pusaka, saya ulangi, pamor disebut pamor dalam pusaka seperti Junjung Derajat, Korowolang, dan lain-lainnya, atau pamor kelem. Jadi pamor ini bisa tampak jika dicuci, jika tidak dicuci pamor tersebut tidak terlihat. Dalam ulasan ini tentu saya tidak mengulas kisah lain selain tanda dari selat putih itu sendiri.
Dalam pesan khusus leluhur menyampaikan bahwa selat putih ini adalah pesan bahwa setiap manusia itu akan mendapatkan suatu kemuliaan atas amal perbuatannya sendiri. Sebagaimana tanda selat putih diartikan sebagai batas akhir ujian untuk mencapai arti kemuliaan hidup sejati dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Taala, atau disebut Nurullah atau wujud cahaya putih saat kembali di akhir batas kehidupan kita. Maka PBL ini sangat baik dipelihara, namun sebagian pemilih sebagaimana saya jelaskan. Demikian singkat ulasan burung perkutut lokal hutan Jawa ini, semoga bermanfaat. Dan semoga apa yang kita kerjakan di hari ini menjadikan suatu amal baik perbuatan kita. Akhir kata, sudah waktu saya mohon pamit dan undur diri untuk melanjutkan tugas pengembaraan menjalankan amanah-amanah leluhur kami. Jika ada salah kata yang terucap, saya memohon maaf, dan sekiranya Sobat SPC Nusantara sudi memaafkan. Terima kasih kepada semua sobat pemerhati SPC Nusantara dimanapun Anda berada yang telah menyimak ulasan dari awal hingga selesai sehingga mengerti apa yang saya sampaikan. Terima kasih atas semua dukungan dari semua pihak, terutama dari pihak yang membantu dalam proses ritual alam tolak bala untuk menolak wabah penyakit saat ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, senantiasa memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya, melimpahkan banyak rezeki, memberikan keselamatan dan kesehatan. Dan semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, menjauhkan dari segala bala musibah, ujian serta cobaan hidup. Amin. Saya ucapkan mewakili segenap tim SBC Nusantara, salam agung sejahtera, rahayu ugi pangestu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat saya, Ki Satria. Sampai jumpa di tayangan berikutnya.